Hai Sobat JTV, selamat menikmati akhir pekan kalian ya. Potret Sekolah kembali hadir untuk mengajak sobat semua sekaligus melihat bagaimana kesibukan para siswa sekolah dasar yang ada di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Ya, ini dia SDN 1 Balirejo yang merupakan salah satu sekolah dari sekian SD yang ada di Kecamatan Kauman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di acara Potret Sekolah. Saya Raina dari SD Negeri 1 Balirejo dan teman saya. Hai, saya Hasan. Saya juga siswa dari SDN 1 Balirejo. SDN 1 Balirejo terletak di Desa Balirejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Di sekolah kami banyak kegiatan akademik maupun non-akademik yang menyenangkan loh. Nah, mau tahu kegiatan kami dan sekolah kami? Mari kita saksikan bersama-sama. SDN 1 Balirejo selalu mengedepankan visi dan misinya untuk menciptakan sekolah yang maju dan mendidik para siswa-siswi menjadi berprestasi. Penasaran seperti apa visi-misi SDN 1 Balirejo? Yuk kita simak penjelasan dari kepala sekolah berikut ini. Dari SDN 1 Balirejo adalah mewujudkan sekolah yang unggul dan maju dalam prestasi, berwawasan iptek dan imtek. Selanjutnya, misi SD kami, SDN 1 Balirejo adalah menciptakan kondisi sekolah yang mantap dan harmonis, memberdayakan potensi semua pihak agar peduli terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, menciptakan sistem pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misi ini kami tuangkan dalam lagu Mares SDN 1 Balirejo. Berbagai kegiatan juga dilakukan oleh para siswa-siswi di sekolah ini pada setiap harinya. Salah satunya adalah upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin oleh semua siswa dan bapak ibu guru. Yang menarik, saat upacara bendera, petugas paduan suara yang diikuti oleh siswa-siswi unik loh sobat, yakni dengan mengkolaborasikan musik angklung. Setelah upacara bendera, para siswa juga melakukan pembiasaan baik lainnya, yakni bersalaman kepada bapak ibu guru sebelum masuk kelas. Selain melakukan upacara bendera setiap hari Senin, para siswa-siswi SDN 1 Balirejo setiap hari juga melakukan senam pagi bersama di halaman sekolah. Wah, asik ya! Para siswa-siswi ini terlihat semangat dalam gerakan demi gerakan senam yang dipimpin oleh gurunya. Nah, yang sobat saksikan saat ini adalah kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh para siswa SDN 1 Balirejo untuk tetap menjaga sekolah yang nyaman dan rindang dengan menanam bibit-bibit pohon di setiap sudut sekolah. Musik.
untuk membiasakan kedisiplinan para siswa. Sebelum masuk kelas, juga diajarkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan kelas masing-masing. Sekarang kita ikuti yuk kegiatan belajar mengajar para siswa SDN 1 Balirejo di kelas 6. Sebelum melakukan pembelajaran, siswa di sekolah ini diwajibkan untuk membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan proses belajar mengajar dengan kurikulum K13, yakni dibentuk secara berkelompok dengan mempraktikkan pembelajaran sesuai temanya masing-masing. SDN 1 Balirejo terletak di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya satu halaman dengan SMA 1 Kauman. SDN 1 Balirejo terdiri dari 6 rombel dengan jumlah siswa 127 yang terdiri dari putra 67, siswa putri 60. 127 siswa itu diasuh oleh 10 guru, PNS 5 orang, GTT 5 orang, tenaga perpos 1, dan penjaga 1.